kita adalah tenaga kesehatan. Yaitu 4.170 orang tadi, yang akan diberikan suntikan 2 kali ya. Nanti akan dimulai pada hari Senin, ya, setelah pencanangan. Nanti pencanangan akan dilakukan hari Sabtu, pelaksanaan akan dilakukan serentak mulai hari Senin sesuai dengan faskes-faskes yang ada. Terus kemudian targetnya nanti selesai kurang lebih 1 bulan, setengah. Kemudian untuk target kedua itu sasarannya adalah tenaga kepolisian, tenaga TNI, ya, tenaga sama yang rentan. Jadi tetap sasarannya adalah 18-59 tahun. Orang yang rentan ini adalah orang-orang dari mungkin dari pelaku ekonomi, kerakyatan ya, agar mereka tetap bisa melakukan kegiatan ekonomi, ya, agar ekonomi Kabupaten Malang pada khususnya itu tetap bisa berjalan. Artinya tidak jadi, masyarakat seluruhan ya ini ya? Belum, ini masih tahap kedua. Kenapa prioritas pertama nakes supaya nanti pelayanan kesehatan di faskes-faskes tidak terhambat, karena umpamanya banyak nakes yang terpapar COVID kemudian sakit, maka pelayanan kesehatan akan terhambat.